firman Allah SWT dan surah Al-Baqarah adalah tidak aku perintahkan manusia ini, tidak aku ciptakan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada aku. Menuntut ilmu juga merupakan salah satu tuntutan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sebagai umat Islam adalah wajib kepada kita untuk menuntut ilmu, walaupun sama ada ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Wallahu a'lam.